Ya, sebagai salah satu kunci terbesar dari era kejayaan Barcelona, kembalinya Xavi Hernandez jelas disambut gembira oleh para pendukung Barcelona di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Di tengah inkonsistensi permainan dari El Barça musim ini, kehadiran Xavi seolah menjadi penghilang dahaga dari kemarau panjang tim satu ini. Xavi memberikan optimisme tinggi dan sekali lagi, itu membuat sambutan besar diberikan pada mantan pelatih Al Sadd tersebut. Dan untuk itu, inilah sambutan luar biasa pada Xavi dan reaksi dunia atas kembalinya sang legenda. Ya, Xavi is coming home. Itulah tajuk utama hari ini usai kembalinya Xavi ke Barcelona. Pria yang meninggalkan Barcelona pada 2015 tersebut usai mengantarkan Barcelona meraih triple winner terakhir tim Catalan ini sebagai pemain, kini telah kembali dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Ya, Xavi saat ini tercatat sebagai pelatih El Barça dan punya tugas berat untuk mengembalikan Barça ke era kejayaan. Ya, sempat beberapa kali menolak pinangan Barcelona dengan alasan mencari momentum dan waktu yang tepat. Mantan pelatih Al Sadd tersebut pada akhirnya kembali ke Barcelona kali ini. Rasa cinta pada tim membuat ia tak ingin menunggu lebih lama lagi untuk kembali dan hal itu benar-benar membuat pendukung Barcelona bahagia. Kebahagiaan pendukung Barcelona itu sendiri tergambar dari bagaimana sambutan super hangat diterima pria 41 tahun ini saat diresmikan Barcelona. Ya, tepat pada hari Senin waktu setempat, Xavi secara resmi diperkenalkan Barcelona di Camp Nou, yang mana kurang lebih 25 ribu penonton datang untuk menyambut Xavi Hernandez. Lihatlah betapa meriah sambutan untuk pelatih satu ini, dan menurutku, ini adalah sambutan terbesar yang pernah diterima pelatih baru dari sebuah tim. Ya, dengan datangnya Xavi sebagai pelatih, berbagai reaksi dan komentar dari dunia pun bermunculan saat ini. Optimisme tinggi nampak ada pada mereka, seperti yang diutarakan oleh Charles Puyol. Melalui akun Twitternya, sebuah pesan bermakna tinggi Puyol kirimkan untuk menyambut Xavi Hernandez. Menang, kalah atau seri adalah bagian dari olahraga. Bahwa kami merasa bangga dengan tim kami tidak harus bergantung pada hasil, tetapi pada usaha dan komitmen. Molta mengurutkan Xavi, kunjungi Barca. Ya, sementara itu, Pep Guardiola yang sempat kembali ke Barca juga tak ingin ketinggalan memberikan komentarnya terhadap kembalinya Xavi ke Barcelona. Dikutip dari Barca Worldwide, Pep mengatakan jika Xavi siap melatih Barcelona. Dari sisi pemain, Philippe Coutinho yang dipanggil tim nasional Brazil juga tak luput untuk memberikan komentarnya pada sesi press conference baru-baru ini, di mana ia nampak senang dengan kedatangan Xavi yang ia nilai sebagai orang yang hebat. Xavi adalah pemain hebat, idola sepak bola yang hebat, dan sekarang dia kembali ke rumah di Barcelona. Saya harap dia bisa sangat sukses dengan grup yang kami miliki. Saya pernah berbicara dengannya ketika saya mengunjungi beberapa dokter di Qatar. Saya tahu dia pria yang hebat, ucap Coutinho dikutip dari Mundo Deportivo. Di sisi lain, Xavi yang pada akhirnya menjadi pelatih Barca mengakui bahwa ia sangat senang. Baginya ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ini adalah tantangan besar dan ia sangat ingin sesegera mungkin untuk menjalani pelatihan. Well, very good feelings. I'm really excited to be here. I come back at home, so really excited to start to know the players, to talk with them. It was my dream, and now the dream come true. So very important for me. Of course, it's a big challenge, but I'm ready. We are ready. All the technical staff to start immediately to training to talk to the players. So. Ya, dari media sosial sendiri, tagar Xavi jelas menjadi trending di ranah Twitter. Berbagai komentar pun menyerbu akun media sosial Barcelona, di mana sebagian besar dari mereka optimistis bahwa Xavi akan memberikan perubahan nyata di skuad Barcelona kali ini. Ya, jadi itulah sedikit cerita dari kembalinya Xavi ke Barcelona dan reaksi dari kembalinya sang legenda. Welcome back the professor
Catalan.